Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi akhlanika wa harama syifah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala syidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa anqikul ayyama minkum wa sholihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara ayuhnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, anikahu sunnati faman raghibangan sunnati falisa minni. Hadirin sidang majelis walimatun nikah rahimakumullah, khususun kedua mempelai yang berbahagia. Untuk mendasari, menanamkan pondasi bagi kedua mempelai, perlu saya ingatkan bahwa nikah itu mempunyai tujuan mulia yang berkepanjangan, yakni terciptanya sebuah ketentraman hidup dalam kehidupan berumah tangga. Yang sering kita dengar dengan kata sakinah, mawaddah, warahmah, kehidupan yang tenang, tentram, yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang. Itu semua harus diupayakan dengan cara masing-masing, dengan senantiasa mengedepankan akhlakul karimah dalam hidup keseharian. Untuk itu yang harus dipersiapkan adalah menerima perbedaan. Sakinah adalah sukses mengelola perbedaan, perbedaan yang ada, untuk dikelola menjadi sebuah kemaslahatan. Begitu ya, Mas Ma'ruf ya. Jadi jangan kaget dengan perbedaan. Karang gedang dan tambak kerja jelas berbeda. Karang gedang kena naik turun medannya. Sini ampah cenderung ngecubruk gitu kan. Ngerti ngecubruk Mas karang gedang ini dari karang gedang. Nang kana langkang ngecubruk sih ya. Nah, jarang air ya Mas ya. Nah, jarang air yang tergenang gitu ya. Nah, itu sudah berbeda. Panjenengan Muhammad Ma'ruf ngelamar Ayu Astriawati juga ngelamar orang yang berbeda. Paham gak ini? Berbeda artinya lanang karo wadon, wong sing dilamar ben sing beda. Ya. Jadi jangan kaget dengan perbedaan. Begitu ya. Oh, bareng nang kene rong wengi kaget malah mudik maring Karang Gedang. Lah ini jenengane belum dewasa. Bisa dipahami nggih Mas Ma'ruf nggih? Karena orang berapapun usianya kalau sudah masuk dalam pernikahan dinyatakan telah dewasa, ya. Jadi dewasa itu identik dengan tindakan, bukan dengan banyaknya umur, gitu ya. Itu seperti itu ya, siap menerima perbedaan. Jadikan asas musyawarah sebagai pedoman. Keluhkan jika ada yang kamu keluhkan kepada pasangan, tidak kepada yang lain ya Mbak Ayu. Kalau Ayu lagi galau gitu ya, ini curahkan kepada Muhammad Ma'ruf, dicurahkan dengan tulus,
nanti Mas Ma'ruf menyikapi dengan bijak, begitu ya. Kalau perlu mengeluhnya sambil ngelendot, begitu ya. Nah, jadi sakinah, sakinah itu di situ ya, dalam keseharian, praktek keseharian. Karena sakinah tidak ada sekolahannya ya, semua belajar sendiri-sendiri, tidak bisa ditiru. Pak Saikun mengamanatkan untuk meniru saya, ya nggak bisa, nggak bisa. Begitupun orang tuanya Ma'ruf, ya nggak bisa ditiru. Jadi masing-masing punya ADART, aturan main sendiri-sendiri ya, punya cara sendiri-sendiri untuk meraih sakinah. Begitu ya, mudah diucapkan tapi butuh perjuangan dan ketelatenan. Karena itu untuk pengantin kekinian itu harus dipersiapkan mental yang tangguh, yang terampil menghadapi masalah. Ya, dilihat Mas, kalau besok kamu kasih uang sama Ayu, dilihat bombong apa tidak ya. Dan sesekali disanjung. Paham ya Mbak Ayu ya? Mbak Ayu tidak harus selalu disanjung, tapi kadangkala menyanjung suami, begitu ya. Nah, disanjung. Diperhatikan kalau sedang menyanjung wajahnya, ditatap. Tersenyum atau tidak, bahagia atau tidak, terlihat di situ. Kalau Ma'ruf menyanjung Ayu kok biasa-biasa saja, bahkan cenderung memalingkan wajah, itu sudah tidak cukup lagi hanya disanjung, tapi harus diajak keluar. Paham ini ya Mas? Tapi bukan keluar raring sawah, bukan ya. Diajak keluar ya, ke restoran begitu ya, bakso begitu. Ya paling orang yang dawet nang alun-alun begitu ya. Nah, itu sekedar untuk menghilangkan kebetean. Paham ya Mas Ma'ruf? Ini Ayu paham banget dengan bete ya. Bete. Jadi kalau disanjung kok sudah diam saja responnya, berarti istri perlu diajak keluar. Ini penting sekali untuk para pengantin-pengantin bodol sebenarnya ya, yang sudah jarang sekali memperhatikan pasangan ya. Kalau Ayu sama Ma'ruf ya jelas pengantin anyar ya, melaku begandengan gitu ya kan. Itu. Tapi pengantin-pengantin sing bodol tadi nanti kondur teng Karanggedang oleh barokah pengantin niki. Wonten saking Karanggedang. Nah, mangke kondur pasangannya dialem aja kelalen. Ngaleme sing ikhlas, sing tulus, diperhatikan, ditatap wajahnya. Bahagia enggak kalau disanjung? Kalau enggak bahagia, berarti perlu keluar istrinya. Diajak keluar ya. Sekali-kali diajak keluar. Tidak harus mahal ya. Membahagiakan pasangan tidak harus mahal. Saling sanjung, saling mensupport. Begitu. Intinya seperti itu. Itu yang saya maksudkan dengan terampil. Ya. Karena sekarang banyak sekali beban ini. Orang-orang sekarang banyak sekali beban karena memang tuntutan zaman. Kalau mau mengikuti zaman dulu ya tidak perlu HP, tidak perlu motor, jadi nggak tuku bensin, nggak tuku pulsa, gitu kan? Ya irit. Jangan menuntut istri tampil cantik, kan gitu? Kalau menuntut istri tampil cantik ya harus ada biaya dong perawatan, karena cantik butuh uang, gitu ya Mas? Gitu. Ini para suami juga jangan nuntut-nuntut dok. Nek nuntut ya awek lambi anyar, nuko kena lipstick, begitu kan? Setuju ini Bu? Nah, ya, ibu-ibu cocok banget, begitu ya? Begitu, jadi gentle, konsekuen jenengane ya. Tidak egois, karena egois kalau diterapkan dalam rumah tangga ya isinya perselisihan karena memang adanya sebuah perbedaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyatukan Mas Muhammad Ma'ruf dan Ayu Astriyawati, disatukan dalam kebaikan, dimudahkan, diringankan dalam usaha membentuk keluarga idaman, yakni terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin.
ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim li walakum wa li walidayya wa walidikum wa li syairil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bersama-sama maus istighfar, kata rasakan maus syahadat. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد معروف. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya Ayu Astriawati dengan mas kawin uang sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Astriawati binti Bapak Saihun Wahyudi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah Pak? Sah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin. Hamdan nagimin. Hamdan zakirin. Hamdan nama huwa yakfi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anginna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqo wa su'il qadwa wa samatatil adha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwali wal afwat wa taqtilana biha jami'in al-hajat wa tutahhiruna min jamil sayyat wa tarfa'una bi antakul darjat wa tubillihuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil khayati wa batal mamat. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa barik lahuma kama barakta ala Sayyidina Muhammadin wa Khadijah al-Kubra. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian pelaksanaan nikah telah selesai dilaksanakan dan juga telah disahkan oleh para saksi. Karena itu maka pernikahan ini dinyatakan sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap pada hari ini Senin 2 Januari 2023 yang merupakan pasangan yang keempat pada bulan Januari tahun ini. Kami dari KUA Kedungreja mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia. Pelaksanaan nikah selesai, kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.